lovely people, ketemu lagi. Ada Prof Harbin lagi. Yeay, kita gini lagi ya. Siap. Ini kali ini mau ngomongin soal mitos fakta diet. Nah, ini saya rasa udah ditunggu-tunggu sama semuanya nih, Prof. Ya. Kalau ngomongin soal gigi pasti erat banget kayaknya sama diet gitu ya. Oke, kita mulai ya pertama ya. Ya. Mitos atau fakta? Makan malam bikin gemuk. Ayo, lovely people. Makan ayo jawabannya malam, apa? Bikin gemuk, mitos atau fakta? Mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Dan jawabannya adalah Bisa kedua-duanya. Ya. Salah, jadi kalau misalnya makan malamnya tadi banyak, ya, di mana sebenarnya makan pagi, makan siang, makan sorenya tadi dia tunda ke malam dan makannya tadi banyak, memang berisiko untuk jadi gemuk. Tapi kalau makan malamnya tadi sedikit, porsi pagi lebih banyak, siang lebih banyak dibanding makan malam, itu tidak berisiko kegemukan, apalagi rajin aktivitas fisik, biasa melakukan olahraga, ya, itu bisa dua. Jadi bisa dua, bisa mitos, bisa fakta, tergantung apa yang dimakan. Betul. Oke, berarti jangan takut nih untuk makan malam lagi ya, karena biasanya orang takut banget. Ya, tapi porsinya jangan banyak. Jangan banyak. Nah, kalau banyak, ya bukan sepuasnya juga ya. Jangan all you can eat malam-malam berarti, ya kan? Jadi sebenarnya berkaitan juga dengan jenis dan waktu, tidaknya jumlah ya. Kalau jenisnya tadi banyak karbohidrat atau lemak, kemudian banyak. Satu lagi, kalau dia dikonsumsi atau dimakan beberapa saat kita sebelum tidur. Tapi kalau tadi makan malamnya terakhir jam 10 malam, kita baru tidur jam 12, ya itu gak berisiko kegemukan. Tapi tidur jam 10, jam setengah 10 makan malam, banyak lagi tadi lemak karbohidratnya, ya berisiko gemuk. Cepet banget Prof, setengah 10, jam 10 udah tidur. Waduh, yeah, okay. Kan udah capek kerja. Udah capek ya, makan tidurnya terus tidur gitu. Bangunnya jam 4, bisa jadi. Aduh, oke, yang kedua. Makanan rendah lemak itu lebih baik. Mitos atau fakta? Ayo, mitos atau fakta? Ayo. Makanan rendah lemak lebih baik. Mitos atau fakta? Mitos. Dan jawabannya adalah? Ya. Lemaknya yang rendah itu sebenarnya ada batasannya. Kalau tadi kita kan membutuhkan lemak tadi 15-30%, rendah lemak tadi di bawah 10%. Ketika ini dalam kondisi bahwa orang tadi mengalami kegemukan, nggak masalah, karena dia ingin melakukan diet rendah lemak untuk dia mengurangi berat badan. Tapi ketika orang-orang yang hanya normal, ini memang nggak baik. Ya, bisa bermasalah nanti dia kekurangan asam-asam lemak. Oh. Ya. Jadi apalagi kalau makanannya lemaknya yang lemak sehat. Iya. Betul. Lemak tuh enggak semuanya jahat loh. Lemak tadi enggak semuanya jahat, ya. Kalau gaji kemudian yang tadi dia bentuknya padat. Kemudian kalau penggunaan minyak gorengnya berkali-kali, yes. Nah itu pelit ya Bro. Menyebabkan kita di tubuh jadi radang, jadi bisa menyebabkan kegemukan. Jadi kalau lemak sehat tuh lebih ke kayak lemaknya alpukat, ada olive oil. Yang kita konsumsi bisa jadi hanya sebagai hidrasi. Itu lemak sehat. Jadi jangan takut makan lemak juga ya kan. Dan belum tentu juga makanan lemak lebih baik. Iya. Orang yang terlalu irit makan lemak, artinya sedikit sekali lemaknya, sangat berpantang lemak tuh biasanya cepat keriput ya? Oh no! Nggak cantik lagi. Nggak cantik! Jadi kalau mau kulitnya bagus, karena ini ada lemak, ada protein di sini, ya kolagen, lemak, itu membuat kulit kita jadi kenceng. Jadi kalau mau vegan, vegetarian gitu ya, tetap harus konsumsi lemak baik. Ya. Untuk menggantikan, ya kan? Ya. Biar nggak keriput. Oke. Okay. Makan banyak karbohidrat bisa bikin gemuk. Mitos atau fakta? Ayo. Mitos atau fakta? Ya. Jawabannya itu, adalah itu bisa fakta, ya. Karena kelebihan karbohidrat, apalagi dari karbohidratnya yang sederhana berasal dari tepung terungan. Itu akan disimpan oleh tubuh menjadi lemak. Tuh,
dan timbunan lemak tadi menyebabkan kita jadi gemes. Waduh. Jadi obes deh. Ya. Tapi kalau karbohidratnya tadi lebih banyak seratnya, nah, berasal dari biji-bijian, bijian utuh, ya. Kadang-kadang beras tuh beras merah yang nggak disosok, kurang disosok, biji-bijian seperti biji jagung, kacang-kacangan. Nah, itu justru menyebabkan kita bagus untuk tubuh, selagi nggak berlebihan juga. Apapun berlebihan pasti bikin gemuk sih, apapun. Tapi kalau takarannya pas, enggak ya. Oke. Next, skip sarapan bisa menurunkan berat badan. Nah, kita kata-kata. Ini lagi-lagi keduanya nih. Ini keduanya. Ini keduanya ya. Wah. Jadi ada yang orang skip sarapan itu karena makan malamnya sudah terlalu larut. Ya misalnya kerja sampai jam 12 malam masih makan kenyang. Paginya dia skip karena masih merasa kenyang. Iya, bisa gitu. Ya. Jadi nanti dia akhirnya makan siang. Jadi brunch antara breakfast dan lunch jam 10. Kalau orang biasa itu kan namanya snack. Tapi buat dia sarapan. Itu brunch ya. Sarapan. Jadi dia merasa skip breakfast. Tapi sebenarnya itu enggak masalah karena dia, tapi yang masalah tadi kerja malam tidur larut ini yang masalah. Ya. Jadi itu yang masalah karena organ-organ tubuh kita perlu istirahat, sebenarnya dia masih bekerja. Tapi pada umumnya buat anak-anak itu sarapan tadi penting banget. Nggak perlu di skip, nggak boleh di skip. Karena umumnya anak-anak tidur jam 9-10 malam udah tidur. Iya betul. Ya, dan dia makan 2 jam sebelumnya, jam 7 makan. Pasti pagi tadi lambat dan mempengaruhi kerja otak, kerja fisik. Beda dengan orang dewasa, kadang-kadang jam 1 malam baru tidur. Wah. Tapi itu polanya nggak baik. Betul, jangan diikutin. Jangan diikutin. Ya. Okay. Ya, jadi secara umum skip breakfast tadi nggak baik. Sama. Ya. Yes. Skip makan malam bisa menurunkan berat badan. Kita satu fakta. Itu fakta. Fakta. Ya, skip makan malam. Kenapa? Selagi tadi siang hari dia tidak skip breakfast ya. Nah. Ya, jadi dia tetap sarapan, dia tetap lunch, hanya makan malamnya yang tidak. Tubuh tadi kalau dia puasa lebih dari 12 jam. Berarti kalau dia skip berarti kan mulai makan siang katakan jam 1 sampai paginya tadi jam 7. Yes. Ya. Yeah. Itu berarti 12 ditambah 4 16 jam. 16, yeah. Tidak masuk makanan minuman, ada sesuatu yang terjadi pada tubuh. Apakah itu? Itulah yang jadi dibilang orang ada fasting diet. Oh. Ya. Dia menahan, tidak makan minum atau tidak makan saja, sehingga ada sel-sel dalam tubuh kita, nama kerennya itu otofagasom. Jadi sel-sel ini memakan sel-sel yang lain, yang dimakan ini sel yang udah tua, sel yang udah nggak perlu bekerja, racun-racun, patogen, sehingga dia jadi cleansing, itu membersihkan. Wow, keren. Tapi nggak boleh hanya satu hari aja, ini perlu berkali-kali, sehingga berat badan jadi menurun dan tubuh jadi sehat, kamu dia jadi detox. Oh, oke, berarti harus fasting tapi ya? Nah, itulah secara umum fasting. Katanya dia lewatin itu makan malam, nggak makan malam, itu jadi ada waktu lebih dari 12 jam tidak masuk makanan. Bisa juga siang hari seperti puasanya orang muslim, itu kan siang hari. Ini ya, malamnya. Malam juga bisa. Ya, oke, berarti kapanpun bisa deh ya. Tinggal kita pinter-pinter dulu waktu ya. Kalau saya dulu zaman suka rajin-rajinnya olahraga, pastinya pagi sebelum olahraga. Iya. Bisa juga kan 12 jam. Iya. Oke, next. Makanan sehat selalu lebih mahal, mitos atau fakta? Ayo. Ya ini curahan hati deh. Soalnya kalau di mana-mana tuh suka dikasih contoh misalnya oatmeal ini, makannya salmon ini, itu makanan sehat tuh gambarannya itu. Iya, misalnya sayur ya. Enggak semua sayur itu mahal. Kalau biasanya sayur yang tumbuh di daerah di mana kita tinggal, dijual di pasar yang dekat, itu biasanya juga lebih murah, lebih segar lagi. Benar. Bisa fresh gitu ya. Betul. Terus kalau ikan juga nggak perlu yang mahal-mahal. Betul. Ikan dari Norwegia gitu ya. Ikan lokal itu juga. Variasinya luas sekali ya. Mulai dari sepengetahuan saya nih ya. Kalau ikut-ikut belanja. Ke pasar ya. Ikut dong, bro. 12.000 per kilo.
sampai yang ratusan ribu, ada yang 200 ribu satu kilo. Jadi kita bisa pilih sebenarnya, ya, dia segar, bisa mewujudkan makanan yang sehat dari yang harga tadi 12-20 ribu. Dan dapat yang enak. Dan kan seringkali itu ada disebut sebagai lemak sehat, ya, omega 3. Omega 3, omega 6. Buat orang yang tinggal di daerah darat pegunungan, selagi ada sawah, biasanya banyak belut. Nah, di belut itu juga banyak omega 3. Banyak omega 3. Ya, wow. Ya, dibanding pada ikan-ikan air tawar lain. Okay. Jadi kita karena nggak ada ikan laut dingin, ikan laut dalam, itu Tuhan menciptakan sama kita ada belut. Kalau suka belut, tapi itu cara masaknya loh. Onagi itu sebenarnya belut kan? Onagi itu sebenarnya belut, tapi enak kan? Aku enak banget. Mungkin bisa dibikin kayak gitu ya rasanya ya. Kayak udah. Oke, berarti ternyata nggak selalu harus mahal. Betul. Berarti yang di sekitar kita malah banyak yang lebih sehat dan lebih bahkan bersih. Telur itu nggak pernah mahal deh, Rana. Iya, benar. Satu butir selalu 2 ribu paling. Dan itu juga makanan andalan. Betul. Ya. Kalau nggak suka yang gede, yang kecil telur puyuh ya. Iya, benar. Bahkan ya, buat anak-anak, itu kolesterol sehat, itu ya, penting buat anak. Iya, buat pertumbuhan, kecerdasan ini juga ya. Oke, pasti ada lagi, Bro. Betul. Diet menurunkan berat badan itu pasti menyiksa karena bikin kelaparan. Mitos atau fakta? Ayo. Jawabannya apa, Bro? Ya, kalau diet tadi di luar dari kebiasaan kita itu pasti menyiksa. Oh, iya ya. Hmm. Tuh, tapi jadi kalau gimana? Itu intinya kalau diet impor ya. Tapi kalau diet itu ada impor atau lokal ya? Maksudnya dia tadi dirancang di luar, ngikutin jenis makanannya dari luar. Pasti nyiksa. Dan tidak biasa. Tapi coba kalau dia tadi sebenarnya mengurangi apa yang biasa kita makan. Kalau tadi tujuannya mengurangi berat badan ya, beda dengan meningkatkan. Jadi apa yang selama ini kita makan, misalnya kebanyakan karbo yang kita makan tuh kita kurangi. Biasanya kan orang Indonesia pasti makannya nasi. Nasinya dikurangi. Kalau kelebihan lemaknya sekarang apa? Dari goreng-gorengan. Gorengan. Dikurangi. Kurangi. Terus tambah sayur. Sayurnya juga jangan aneh-aneh. Selami suka bayam, suka kangkung, suka apalagi sawi, brokoli. Nah, biasanya itu. Oh ya, kalau tumisnya sekali-sekali nggak apa-apa. Sekali dua minggu ya. Tapi maksud saya kita tingkatkan sayur dari yang biasa sehari-hari kita makan. Jadi kita emang suka aja ya? Jangan yang aneh-aneh. Jadi kalau ngikutin diet luar tuh udah makan yang gak makan nasi, pakai yang kacang-kacangan, pakai sayur yang asparagus, bisa ya, Prof? Iya, karena belum terbiasa. Belum terbiasa, itu mahal. Terakhir, Prof. Ya. Cara diet menurunkan berat badan itu bisa dengan menghentikan cemilan. Mitos atau fakta? Ini tadi dia jawab ya, bukan ya di awal ya. Jadi kalau cemilannya, tadi kan cemilan juga ada yang sehat loh. Iya. Jadi kalau misalnya tadi apa salad atau tadi itu, kalau kita rujak namanya ya. Enak ya, banget. Jadi kalau makan rujaknya lebih pedes bukan manis. Ya. Ya, dan itu dibanding tadi goreng-gorengan ya. Itu justru sehat, snack ya? Itu juga bisa sehat ya, dalam rangka menurunkan berat badan. Cemilan tuh pilih cemilan yang sehat. Cemilan juga bisa tadi slice itu apa? Yang dibakar dari protein misalnya ayam, ambil dagingnya sedikit yang dibakar di slice di dip misalnya itu juga. Itu udah cemilan. Iya cemilan, tapi karena dia dibakar bukan digoreng itu juga. Kalorinya jadi lebih rendah. Lemak jahatnya lebih rendah. Oke, yeay. Tadi beberapa mitos dan fakta yang sudah dibahas tuntas oleh Prof. Hardin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk semuanya juga Lovely People. Jangan lupa ya di like dan juga di share videonya dan subscribe channelnya. Dah.